Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku, selamat berjumpa kembali di channel SKT ini, di mana kami akan mencoba memberikan informasi tentang visual Merapi. Visual Merapi kami pantau dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta, kurang lebih berjarak sekitar 24,49 km dari puncak Merapi. Terlihat di pagi hari ini sahabatku semuanya, untuk visual Merapi nampak cerah, nampak samar-samar ya, mohon maaf ya, nampak samar-samar di pagi hari ini pada hari Selasa 29 Maret 2022 pada ketinggian pukul 6 lebihnya 11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan aktivitas Merapi, kami juga akan menyampaikan data aktivitas Merapi ya sahabatku semuanya. Mohon maaf untuk tanggal 27 kami tidak bisa menampilkan baik secara visual maupun data ya, mengingat data dari BPTKG tidak rilis ya, hanya rilis yang per 12 jam sehingga kami tidak bisa memuat. Oke sahabatku, sahabat SKTVnet, kami juga menghimbau kembali kepada sahabatku yang sedang beraktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya ya sahabatku semuanya. Mengingat aktivitas Merapi saat ini masih berada di level 3 atau siaga. Dan juga bagi sahabatku yang berkunjung maupun yang sudah berkunjung di Merapi atau saat ini sedang berada di wilayah Merapi untuk selalu mematuhi jarak aman ya, jarak aman dari aktivitas Merapi. Selalu mencari informasi terkait aktivitas Merapi sahabatku semuanya, agar semuanya aman, lancar dalam berkunjung maupun beraktivitas dan kembali ke rumah dengan selamat. Sahabatku, sahabat SKTVnet, kembali kami sampaikan bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan aktivitas Merapi, kami akan menyampaikan info seputar data aktivitas Merapi ya. Untuk periodenya tidak kami sebutkan, namun kami akan menyampaikan data. Nah, nanti kalau kami sebutkan takut data yang 24 jam tidak rilis sehingga kami tidak bisa menyampaikan kepada sahabatku. Nah, begitu sahabatku semuanya, semoga bermanfaat sahabatku. Tetap semangat dan terima kasih tetap setia bersama kami di channel SKTVnet. Kami akan mencoba menyampaikan informasi, kami akan berusaha menyampaikan informasi kepada sahabat yang bermanfaat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.